Di Erong teu bisa ngojay, hiji budak titeuleum di Walungan Cisangkuy Katapang Kabupaten Bandung poe Rebo nu anyar kaliwat. Korban titeuleum nalika garuyang di Walungan jeung pada baturna mangbelas-belas urang. Tapi ka ieu warta katampa, tim gabungan masih satekah pola neangan korban di tempat mimitina korban arulin di Walungan. Poe Rebo pasosore mangkukna, warga desa Pangauban, kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, ganyeleng lantaran salah seorang budak titeuleum tur kabawa palid di Walungan Cisangkuy, anu tayalianti anak Walungan Citarum. Bapana korban anu saharita ngajug-jug ka tempat kajadian tewasa nahan citangis nalika nyahoeun yen budak kamemetna tacan kapaluruh laratanana. Tim gabungan anu ngawengku Dinas Pemadam Kebakaran BPBD turta pihak polisi setekah pola neangan korban make pakakas manual di tempat mimiti korban titeuleum. Beungeut Walungan anu teu pati nenggang tur ngamalir ka Citarum katambah cai anu ngagulidag matak gejed neangan korban. Kapolsek Katapang Kompol Kozasa Hartono nandeskeun nalika kajadian korban keur garuyang jeung baturna anu 16 urang di eta Walungan. Tapi di Erong teu bisa ngojay ngabalukarkeun korban titeuleum tur teu mucung huldeui. Diduga karena tidak bisa berenang, dia terbawa arus aliran sungai atau anak sungai Cisangkuy. Kejadiannya nyebrang. Dari laporan yang kami terima, diperkirakan kejadian sekitar pukul 14.30. Ya, berenang sendirian atau gimana? Dari keterangan yang kami dapat di lapangan, bahwa korban ini terbawa air bersama, pada saat itu berenang bersama 16 teman-temannya. Sajroning kitu Camat Katapang Yani Suhardi ngeceskeun Walungan lebah dinya dina nas-nasna remen dipake arulin atawa garuyang ku barudak. Kecamatan saya seperti apa, Pak? Ada imbauan kan? Ya, dengan adanya musim penghujan seperti ini, seogianya masyarakat hati-hati apalagi dekat sungai ya. Karena salah satunya mungkin terbukti sekarang anak-anak memang terbiasa katanya berenang di sungai ini, di sungai Cikambo ini. Tetapi kan dengan adanya curah hujannya cukup tinggi, sehingga pasti airnya mengalir cukup deras juga. Lantaran caina ngagulidag tur dina kaayaan hujan, prak-prakan neangan korban diteruskeun poe Kemis. Yuana Kurniawan, Bandung TV.